lagu yang tiada terhingga. Saya membuktikan pemerintah Kota Palembang mengadakan malam ramah tamah serta penyerahan bonus kepada kontingen Kota Palembang untuk 253 atlet berprestasi asal Palembang yang berlaga di Porprov Kota Lubuk Linggau pada Senin malam 30 November 2015. Saat ditemui usai acara, Harno Joyo, Wali Kota Palembang, mengatakan bonus ini adalah sebuah bentuk apresiasi pemerintah Kota Palembang kepada para atlet dan pelatih Sumsel berprestasi yang berjuang di Porprov 2015 dan juga sebagai motivasi agar atlet-atlet Sumsel dapat mengukir prestasi tidak hanya di tingkat provinsi tetapi di tingkat internasional untuk total bonus sendiri sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, apa yang kita berikan pada malam hari ini kepada atlet sosial maupun pelatih ya, yang berprestasi ini sekedar hanya motivasi. Ya, jadi bukan dilihat dari apa yang menjadi pemberian ini, tapi bagaimana dengan sedikit perhatian pemerintah terhadap atlet yang berprestasi ini akan menjadi motivasi yang lebih baik lagi bagi atlet ini untuk berpacu ya, meraih juara-juara. Sementara itu Suparman Roman, Ketua KONI Palembang, mengatakan dirinya berharap dengan diberikan bonus ini dapat memacu para atlet untuk berprestasi lebih baik lagi dengan membawa nama Palembang di tingkat nasional. Tentu kita berharap bahwa sebagai salah satu contoh ya, malam ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah kepada para atlet dan pelatih. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga mereka bisa memberikan yang terbaik, dapat bahwa sesungguhnya kalau kita punya prestasi pasti akan ada penghargaan untuk kita. Para Dwi Satria, Septiawa Rizky, Sriwijaya TV.